Halo Festival, cat dari Indana ini emang keren-keren loh. Contohnya yang akan kita bahas kali ini, yaitu cat sirkan. Gimana cat sirkan ini bisa untuk di media box speaker? Bener nggak sih? Penasaran kan? Ikutin aku yuk! Siang Pak! Siang. Lagi apa nih Pak? Ini mau bikin box speaker, aplikasi cat sirkan. Oh iya Pak, saya juga penasaran banget sih Pak. Fungsinya cat sirkan ini apa sih Pak? Ya, sebetulnya untuk merekam suara, satu. Dua, untuk anti air. Dan ketiga, untuk anti suara. Pak, saya penasaran banget nih cara pengaplikasiannya. Step-stepnya apa aja sih Pak? Mulai dari awal itu ya, ini kan sudah mentah. Oh iya, ini udah jadi ya? Iya. Langsung pakai cat sirkan. Pakai sirkan semprot itu juga bisa, pakai roll juga bisa, pakai gloss juga bisa. Oke nih Pak, saya boleh ngikutin nggak Pak? Pas mengaplikasikan cat sirkannya kepada box speaker ini. Oke. Siap, saya lihat Bapak ya. Mbak, ini kita aplikasi, kita menggunakan sirkan semprot. Oh, jadi hari ini kita pakai spray? Dan semprot. Spray gun semprot, oke. Dia itu nggak cair ya Pak? Kayak mengental gitu ya? Sirkan soalnya ada kandungan pasirnya. Oh, jadi cat sirkan ini ada kandungan pasirnya Persipol kayak gini. Nah Pak, kalau saya lihat dari teksturnya ini nanti dia juga bertekstur di sini. Oh, keren keren keren. Coba tak lihat, siap. Ini yang dimaksud dengan teksturnya, Pak. Ini soalnya medianya kan bertekstur. Jadi kayak atau lebih kasar-kasar gitu ya, Pak ya? Betul, soalnya bertekstur. Kan, di dalam cannya sudah ada kandungnya pasir. Cuma kan bertekstur. Gimana nih, Festival? Keren banget kan pengaplikasian cetirkan di box speaker? Oke, Festival. Karena kita udah selesai nih cara pengaplikasian cat sirkan, ternyata mau nyetin lagi nih. Jangan lupa buat follow Instagram dari Indana, indana_id. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube channel dari Indana. Dan nyalakan loncengnya. Ting, ting, ting. Sampai jumpa, Festival. Dadah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama ya, Pak. Okay, good.